mereka yang berada pada barisan Ganjar Pranowo, tolong jangan menyakiti orang lain. Jangan hinakan orang lain. Jangan bully orang lain. Kita akan berkompetisi dengan sehat. Kita punya hati, kita punya nurani, dan kita punya kekuatan itu. Ganjar siji, Ganjar kabeh, lek Ganjar mo. Ganjar to. Enggak kudu Pak jangan dekat. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Yang kalau ketaton, ya, semuanya betul.
sejarah panjang itu melahirkan banyak tokoh karena perjuangan dari tempat ini. Maka mereka yang pada masa itu tahu sejarah di mana Pandu Giling ini berada, pasti mereka adalah orang-orang yang jasmer. Dan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu. Sungguh, saya merasa tersanjung. Sungguh saya merasa terhormat. Saya tidak pernah menduga. Saya berpikir tadi setelah rakorda dengan pilih perjuangan, kami akan hanya sekedar mampir ke Pandi Giling untuk melihat, merenungi, dan membakar semangat kita bahwa kita adalah petarung-petarung yang selalu disiplin, yang bisa bersahabat dengan siapapun, yang selalu menghormati sesama saudara, apakah dia beda suku, apakah dia beda golongan, apakah dia beda agama, mereka saudara kita. Yang disampaikan tadi, mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Bapak Ibu yang sama saya hormati, saya surprise pada saat masuk ke sini. Mas Besu, ini hanya acara hukum. Apakah ada undangan di sini? Dan ternyata tadi ada kelompok sepeda motor yang saya tidak tahu. Kata Mas Besu, Mas Ganjar, sampai dibentuk di Sangrila untuk dibawa ke Pandi Giling bertemu dengan rakyat sejati, para sandal jepit yang semua ada di sini. Saya masih mengingat masa-masa perjuangan saat itu dan bergerak itu karena melihat nuansa itu ada sampai hari ini dan terlihat dari wajah-wajah panjenengan semuanya, dari ibu-ibu yang hari ini ada di sini, dari anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang ada di sini. Bahkan orang tua yang tidak mau ketinggalan, rambutnya boleh putih. Tapi semangatnya tetap muda dan menyala-nyala. Ibu, sekarang perjuangan sedang kita mulai kembali. Mari kita ramakan barisan, mari kita satukan kekuatan. Sekali lagi saya beri titik, mereka yang berada pada barisan Ganjar Pranowo, tolong jangan menyakiti orang lain, jangan hinakan orang lain, jangan bully orang lain, dan jangan membuat hoax. Kita akan berkompetisi dengan sehat. Kita punya hati, kita punya nurani, dan kita punya kekuatan itu. Dan itu adalah panjenengan semuanya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, ridhoi. Ya
Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, kami memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah ya Allah Bapak Ganjar Pranowo meraih harapan kesuksesan menuju Presiden Republik Indonesia 2024. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jalil, ya Jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Ya izan bil qabul wa ridwan wa tajawuz wal ghufran. Bijahin nabiyyal mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi auliya illa fi hadha surabaya. Sunan Ampel. Al-Fatiha. Pak Ganjar, Pak, terima kasih Pak ya, sukses Pak.